Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat orderan membuat kunci egrek atau klem otomatis atau kuncian dalam. Bahannya, ini dia bahannya. Yang pertama, geraji besi. Yang kedua, kayu. Yang ketiga, ini pipa telkom. Yang keempat, parang. Oke, kita mulai saksikan videonya. Oke, pertama lalu kita kira-kira aja lah 5 cm dari sini. Nah, 5 cm kita kasih garis dari sini ke sini, kasih lebih kurang 5 cm. Lalu yang sebelah kita dalamin, separuh kita dalamin. Cukup. Lalu sebelah sini juga. Sudah, lalu kita buang. Setelah sudah yang sebelah ini dalam nih, ini dalam, ini kita buang juga, tapi sedikit, tidak dalam seperti yang ini, sedikit saja. Sebelah sini dalam, ini dalam, sebelah sininya dangkal. Nah, nampak kan dangkal, fungsinya ini untuk membenamkan, bisa naik turun, dan ini untuk ngunci. Oke,
proses selanjutnya barulah kita kita ukur sama panjang sama ini, lalu kita potong. Setelah seperti ini, lalu kita kikis ini sebelah sini dan sebelah sini kita kikis. Seperti ini sudah agak tipis dari garis hijau ini ke sini yang kita tipiskan, yang sebelah sini ya, tengah ini jangan. Ini sebelah sini gitu juga. Oke, lalu proses berikutnya ini kan belum masuk, masih besar deh, lalu kita kecilkan menggunakan kompor gas. Oke, kita bakar. Oke. Oke, ini dia. Kita bakar. Yes. Dah, kita bakar. Panas, panas guys. Selesai. Kalau masih panas dia lembut ya. Sudah masuk, sudah longgar deh. Setelah dibakar udah dingin nih, lalu ini kayu tadi udah, lalu kita coba, biasanya agak sempit sih kalau pertama, tapi lama-lama dia longgar. Udah masuk, kita tes, kita putar. Nah, sudah ngunci, tinggal proses selanjutnya kita potong. Setelah dipotong, nah ini dia, kita potong sepanjang ini, kita ukur aja. Thank you.
lalu yang tas ini kita buang untuk memasukkan ke dalam fiber kecil. Alhamdulillah selesai. Inilah penampakan terakhir. Ini selesai. Ini sudah kuat nih. Ini biasanya tahan 1 tahun. Ataupun saya sudah make udah hampir 2 tahun belum rusak, walaupun musim hujan ini tetap tahan. Oke, terima kasih, saksikan videonya, jangan lupa share, komen, dan like.